ceprak tuh kan udah ada nih fans ini ceprak. Ceprak, ceprak katanya tuh. Sudah mulai ceprak. Gitu. VVV win salam Surabaya. VVV win. Yakin kah? Lawannya Bastard, men. Gua masih ngeliat-liatin aja lah. Masih gua pantau aja dulu. Masih pantau. Belum gua skewas lu. Maaf lagi bapernya lagi tingkat dia. Gua liatin dulu aja beberapa komentar-komentar yang gak jelas gitu. Wow, VVV sekarang udah mulai pertandingan ya. Ada Gio, ada Diam, ada Kalis, ada T-Rex dan juga ada Apes dari tim Bastard. Dugong cuy. Ada Apes. Dugong dari VVV cuy. Oh iya, VVV Dugong. Nickname-nya mantap Dugong. Cuy. Oh iya, Jinsel, Tukul dan juga siapa tuh? Terlalu GG. Bukan ya? GG Ragil. Oh GG Ragil. Namanya GG Ragil. Oh si Ragil, si Ragil. Bukan cuy. Ragil tuh sponsor. GG ini gue gak tahu siapa. Dan sekarang nampaknya T-Rex, Apes yang coba melakukan spamming. Melakukan spamming ya, dan sekarang Apes coba maju. Kita langsung. Buster coba mau masuk ke B sih. Oh ada spam tadi. Ah gila, pinter banget sih hindarinya. Dan kayaknya di sana T-Rex berhasil membunuh. Oh GG Ragil di sini. Dapat. Tapi ada Ragil berat banget. Iya GG ya. Kita panggilnya GG aja, GG berhasil dia dapat double kill. Dan Kalis dan juga diam-diam ternyata udah kena hit parah banget dan Oyek berhasil melakukan kill. Kita lihat dia. Oh ini si Amar ya? Iya Amar. Oh iya Amar menggunakan OA itu kelihatan banget karena si Amar itu OA user. GG. Sekarang berhasil lagi dia, berhasil melakukan kill. Oh GG sih. Ragil tuh sponsornya cuy. Oh terus sebagainya GG? Iya. Oh iya bener Ragil sponsornya. Sekarang Kalis sendirian. Oh. Tinggal sendirian doang, Kalis doang. Oh, darahnya satu cuy. Tinggal satu lagi. Darahnya satu cuy. Geser semua. Udah geser semua. Pasti. Baik banget dan sekarang nampaknya. Dugong. Dari Dugong. Dari Dugong cuy. Dugong, lo tau Dugong nggak? Tau Dugong nggak? Dugong tuh kayak yang Putri Duyung itu. Iya betul. Dugong. Ikan Duyung ya, ya. Bukan Putri Duyung. Sorry, Putri Duyung sejenis Dugong gimana ya? Oke, back to the game lagi. Itu tolong Oxy Sky jangan chat clan ya, kebaca itu. Kelihatan siapa? T-Rex sekarang. Coba T-Rex dan spam lagi. Dua aja atau dua? F2 toh. Udah. Sekarang kita lihat berhasil nampaknya GG. Melakukan spamming. Dan T-Rex yang harus tewas. Di sini Bastard juga bermainnya sabar banget sih. Jadi enggak. Enggak. Dari Bastard ini sebenarnya mereka punya kemampuan buat main cepet. Cuma mereka kayak ragu-ragu gitu. Mereka takut sama pemain-pemain yang ngejaga di daerah side B-nya. Iya karena mungkin bisa jadi C5. Ya itu dia. Ya. Terus juga karena lubangnya terlalu sempit. Wah akhirnya bagus. Oh enggak. Maksudnya emang lubangnya sempit bagus buat yang bertahan. Iya jadi kayak jadi lubang pembantaian gitu loh. Iya betul. Nah sekarang Oyek dapat double kill. Jadi susah dapet. Oke cuy itu kan kayak lorong gitu loh. Lorong ya sorry. Bukan lobang, lorong yang terlalu kecil. Enggak apa-apa. Lobang kecil juga enggak apa-apa. Penjelasannya dia yang enggak jelas nih. Loh, gue jelas tuh. Lobang kecil itu bagus buat yang bertahan. Jadi susah kan yang nyerang kan? Bagus. Kenapa gue harus ada di sini cuy? Tersisa Kalis dan juga Gio. Giof dan juga Kalis. Ya. Berdua dia. Santai aja ya, nonton juga santai aja. Jangan anggapin gue sama Marv kayak harus serius banget. Karena ini kasual ya. Kasual. Kita sekarang baik banget Dugong. Wah oh, dibunuh lagi sama Giof. Sayang banget sih gue kira double kill tadi Dugong. Tapi kayaknya dia dibunuh sama Giof. Dan sekarang 2-1 cuy. Dia bakal dikepung dari depan dan juga belakang. Dan kayak bakal dibiarin untuk planting terlebih dahulu untuk dari Giof. Di situ. Giof nge-plant udah. Bomb has been planted. Awas hati-hati. Susah. Kanan kiri udah pada masuk. Kanan kiri masuk. Satu mati, satu bom. Dan akhirnya, benar kan? GG lagi-lagi. Dari GG ya cuy. Senjatanya juga lucu lagi, toy. Lagi pakai toy. Buat main mah. Toy series cuy. Bomb defused. Yang satu gold ya kan? Keren banget. Oh TLG itu tole katanya. Mission success. Oh tole. Mana tolenya? Okay, oh iya benar. Ada tole. Lu gimana sih? Loh kan gue gak tahu. Biasanya tole pakai tole. Iya nah, makanya iya, tole kenapa jadi. TLG. Ini gara-gara kebanyakan sponsor sih. Oh tole GG maksudnya. Tole GG. Tole, Tukul, Jinsel, Oye, Dugong. Iya. Kayak gitu. Dugong ini siapa ya? Ada yang
Sinyo kemarin. Dulu Sinyo, yeah. Ganti nama jadi Dukung. Yeah. Bagus sekali namanya dari Sinyo ke Dukung. Sekarang 2-0 cuy untuk tim dari VVV. VVV yang kayak emang belum ada lawan sih. Sampai sejauh ini. VVV-nya masih menguasai banget. Dan Buster kayaknya juga bingung mau kemana dia. Ini keren banget gak sih lu? Obsidian liat skinnya. Gile. Darus lagi kan. Dark dark gitu kan, serem. Luar biasa memang ini. Os. Hati-hati. Hati-hati. Nah, nampaknya kayaknya si Basak mulai mau masuk ke arah A ya. Yep. Slash C tuh. Slash C. Udah biarin aja lah, gak apa-apa. Kita sekarang nampaknya Kalis. Oh, baik banget dari tim Bastard. Berhasil dia membunuh satu pemain. Yaitu Dukung yang harus tewas terlebih dahulu. Tapi kayak dua orang dari tim Bastard udah kena hit parah. NPA PES. Harusnya NV-nya hilangin aja udah. Nova Apes. Oh, tanda-tanda. Oh, gak aja. Terus lanjut. Dan T-Rex-nya mendapatkan kill baik banget. Ini Mark kayak kurang bersemangat hari ini, kenapa ya Mark? T-Rex. Udah berpikiran tentang Adinda yang ada di luar kah? Kita lihat sekarang nama T-Rex berhasil melakukan kill terhadap... Oh, Oyek yang harusnya dan hanya misalkan Jinsal di sini. Satu lompat cuy, ya, di backstep sama Basta. 1-2. Kok ini agak lama ya permainannya ya antara Basta dan juga VVV. Kayaknya mereka memang benar-benar kayak gak mau kecuri poin gitu. Jadi hati-hati banget ya. Yeah. Eh lupa gue BSTRD, gak boleh disebut namanya. Ya yeah, it's okay lah. Gak boleh katanya. Loh. BSTRD dibilangnya. Oh. Gak boleh. Sekarang GG. Tole. Sorry. GG, tole. Tole pakai smoke kuning. Smoke jingga ya, bukan kuning. Kuning gak apa-apa. Oh itu yellow ya. Okay. Tuh kan gimana sih, ada yang komentar juga katanya Sinyo udah gak di VVV bang. Atau lah yang benar-benar gue gak tahu. Ya udahlah, kita fokus ke game dulu aja ya, sih. Iya, fokus sama Dukung aja. Intinya itu Dukung namanya. Betul. Kita sekarang nampaknya dari BSTRD. Ups. Masih 2-1 cuy, ini mereka juga gak ada yang saling nyerang. Ya. Mereka dua-duanya tipikalnya bertahan semua. Betul. VVV bertahan. Si BSTRD bertahan. Jadi nyerangnya nanti, kayak kelihatan nunggu siapa yang lemah terlebih dahulu aja. Dia gini, kayak counter gitu sih. Lihat siapa duluan yang maju baru. Dari BSTRD berhasil membunuh dua pemain, yaitu Jinsal dan juga Wek. Nampaknya AI-nya sudah kosong di sini, Buster akan mencoba mulai masuk, kita lihat. Bakal digeber sih. Digeber A-nya itu langsung, fix A-nya digeber. Udah kelihatan cuma satu orang doang, satu di mid dapat info, yep. Satu lagi di B jauh. Fix digeber langsung. Bomb has been planted. Di plan akhirnya. Oops. Buat terkena kill kayaknya tadi. Ini Tole ini jago loh pakai Chris. Dia katanya jagonya pakai Chris. Lihat. Quick shot. Banget, tapi di try kill sama Tukul ya kayaknya. Dan lagi-lagi diam-diam kita lihat sini dan dua sama skornya. Diam-diam STRD. Diam-diam suka kamu. Oke, let's go. Maaf udah mulai stres ternyata, Bung. Shhh. BSTRD sekarang. Kita lihat sekarang. Masih 2-1, Gio. Gio masih coba menahan-nahan lagi, nggak langsung masuk. Dimundurin lagi. Masih main sabar cuy dari BSTRD. Kayak, ya, BSTRD kayak, ya udahlah, tunggu dulu aja lah. Jangan main nyerah dulu aja. Betul. Giliran kayak gitu ketawa lu. Fokus ke game. Itu lucu banget, bro. Fokus ke game, Chris, bro. Itu lucu banget. Fokus ke game. Tole GG di sini. Tole GG masih tahan. Tapi kenapa Dio? Kenapa harus Dio? Dia belum lihat aslinya gue, kelihat aslinya gue tersona dia. Dia kan pada dari kamera. Siap, bosku, kita lihat aja nanti ya. Nah sekarang Tole coba menjaga satu orang sendirian di arah B. Udah mulai digeber nampaknya 4 pemain sekaligus dari tim BSTRD. 2 orang tewas. Sekarang Tole GG berhasil melakukan kill. Kita lihat sekarang Tole GG. Apakah ada perkembangan dari tim VVV? Kita lihat nampaknya Tole GG berhasil untuk memajuin. Tapi di sana yang membunuh Tukul cuy. Jadi kita lihat sekarang Giyov berdua dengan Jinsal. Dan nampaknya Jinsal diceprak oleh Giyov.
Jinsa belum dapat kill. Lihat sekarang. Sejauh ini. 4 on 1 cuy. Kita lihat Giyok. Giyok langsung di headshot sama Toy. Oyek. Tempe oyek. Oyek itu yang itu yang garing-garing ada kaca. Itu peye cuy. Dio kenapa hitam ya? Ih. Jimmy gak boleh ngomongin. Rasis nih. Loh tadi ada yang ngejatuh gitu ya cuy. Gak boleh gitu. Pertanyaannya aneh banget. Dia belum lihat gua aslinya kan. Begitu gak ada lightning lagi di sini. Tolong. Ya, kenapa sih cuy? 3-2 sekarang. Oyek. Ya sekarang oyek. Belum ada apa-apa ya. Kedua tuh, mainnya sabar banget antara Bastard dan juga VVV. Kayaknya mereka anggap serius pertandingan ini dan itu bagus banget. Itu bagus banget. Kayaknya ada janjian kali ya mereka berdua nih. Tapi memang dua-duanya sabar banget cuy. Jadi kayak, apa yang namanya? Tapi gak kayak VVV yang dulu, bukan VVV sih, N1CS sebenarnya. Ya mungkin. Kalau dulu kan mainnya agresif ya, banget. Ya tapi sekarang lebih sabar lagi cuy. Mungkin ya benar-benar untuk santai dulu aja kayak gitu. Ya bikin mereka banyak fans ya. Tuh dulu VVV itu tuh, N1CS tuh mereka main agresif gitu. Tapi sekarang mereka cenderung bermain seperti kalem banget, nunggu counter lagi dibalik. Kenapa? Nunggu permainan dari awal dulu gimana. Ya mungkin itu semakin kelihatan juga sih positifnya. Cara bermain mereka. Tapi terkadang kalau orang terlalu takut main poin blank gini, itu bakal justru ketekan sih. Oke, kita sekarang 5 melawan 5. Nggak ada apa-apa kan? Sampai menit 1 menit 20 detik kan? Oh, nampaknya dari Tukul ya, yang berhasil melakukan kill di side B. Tapi Oyek dibunuh saja nampaknya dari tim Giyok. Dan lagi-lagi di sana ada Kalis. Tapi di sini tersisa Giyok sendiri. Tiga lawan dua, dua lawan satu sekarang tapi dan masih dugong menutup. Dugong menutup. 4-2 sekarang. Belum aman, belum aman buat VVV. Justru untung buat di Bastard karena dapat 2 poin. 2 poin di Free Rebels lagi emang. Ya, enak. 2 poin di Free Rebels enak. Dapat 3. Tapi kita enggak tahu cuy, seagresif apa VVV nanti di Free Rebels. Ya. Kita kan enggak tahu. Betul. Apalagi ada Tole ya. Iya, apalagi ada Tole, Oyek, ada Tukul yang lagi on fire juga sekarang. Tole kan? Gila sih Tole. Tole Chris-nya gila sih memang. Nanti itu yang patut diwaspadin sama Bastard. Sama BSTRD. 4-2 sekarang, 1 poin lagi untuk Jinsel dan akan Cheng side. Kalau sampai ini juga Jinsel gak nge-kill juga. Waduh. Bahaya ini. Jinsel lagi gak harinya berarti hari ini. Ya sekarang ya mulai di-press dari anak-anak VVV. Yep. Kita tuh udah mulai maju, dua orang pemain dari tim VVV udah mulai nge-press. Kita lihat sekarang udah terkena hit parah banget. Dan nampaknya baik sekali di sana ada Gio dan T-Rex. Dan mundur lagi sekarang anak-anak VVV. Wah, sayang banget keculik satu pemain lagi nampaknya Oyek. Tadi tapi dibalas oleh GG Tole. Berhasil 2 kill tapi sayang sekali di headshot. Di headshot aja tadi sama siapa tadi tuh? Oh, baik banget sini dugong. Nih, kayaknya Chrisser mereka tuh kuat-kuat ya. Dugong sama Tole. Itu kuat banget. Yep. 2 lawan 1, apakah dugong mampu di sini clutch? Oh, diambil. Kukirain udah habis duelnya, makanya ngambilnya dari... Emang udah habis cuy. Emang udah habis tadi ya? Yep. Kalau udah habis, dugong. Better AUG sih. Better AUG sih ya seharusnya ngambilnya. Iya, dari jauh. Nah, ditukar tuh. Tukar lagi, ada duelnya sekarang. Fungsinya dari get drop weapon ya. Yep. Bener banget. Dua baik banget dugong. One on one sekarang malah Giyok. Yang tersisa kita lihat. Deg-degan pasti nih tim dari BSTRD. Boom! Oh my god. Dua pemain. Good game. Satu on dua cuy. GG Cici. GG banget dari dugong. Namanya memang dugong. Gila tapi jago banget. Nama boleh dugong. Skill udah kayak ini ikan hiu. Serah lo. Udah mulai nggak fokus bung. Udah serah lo. Ya masih fokus kok. Tapi cuma, memang bagus banget tadi pertandingan dari VVV antara BSTRD. Cuma memang masih perbedaan level ada di terletak di roster mereka masing-masing. Istilahnya kayak Tole. Tapi sebenarnya bagus banget. Ketika melakukan pressing tadi di akhir-akhir ronde, menurut gue
apa namanya VVV kurang bagus ketika dia melakukan pressing, mungkin karena dari spot ya. Posisi dari si BSTRD kan di atas, terus si VV itu kan mesti naik tangga dulu kan. Itu juga kan kecil banget tempatnya, jadi bisa dibunuh lah. Tapi Dugong. Adi, the best banget. Itu the best. The best banget. GG. Bagus banget. Good. Asli. Good. Hampir 11-12 lah mainnya sama gue. Good sangat cuy. Mantep banget. Good sangat cuy. Mantep. GG banget itu, GG banget. Keren. Good sangat anjir. GS. Good sangat. Oh dimulai lagi. Langsung dimulai sekarang. Nih Tole ini gue penasaran sama Tole jadi rusher sih. Harusnya lu berani ngale. Kalau jatuh gak lucu cuy. Ada kan gak kelihatan, gak apa-apa jatuh. Gak bete juga kan bunyi. Gribuk gitu. Ayo Tole. Tole GG. Oh dia harus menghindar cuy. Ada T-Rex diam-diam, Giov ke Alice. Dan itu siapa ya satu lagi ya? Karena sponsor semua. NFA, PES. B. Apes cuy. Gak ada. Itu NPA kan? Dari NPA. Sekarang Tole. Di sisi kanan, dia naik ke box. Kena hit. Aduh, hit banget. Oh baik banget tampaknya dari Dugong. Tapi di sana ada Oyek juga. Namun diberhentikan jalurnya dari diam-diam dan langsung saja. Dua pemain sekaligus tewas dari tangan tim BSTR. Dan nampak kedua melawan dua sekarang. Ragil dan juga Dugong. Kita Jinsal sekarang. Jinsal dengan Dugong sekarang. Awas. Wah ketahuan sih. Tadi itu ketahuan banget cuy. Karena dia nembak. Coba kalau dia nggak nembak dan dia ngedimin Jinsal. Itu bakal lebih baik sih dibanding kayak. Bomb has been planted. Jinsal kayaknya ganti langsung pegangannya ya. Yeah. Tadi sebelumnya Chris kan dia. Sekarang dia kan pakai SC. Ya dan memang dia lebih bagus tuh kayak Assault sebenarnya. Assault dia lebih matang. Terus sekarang namanya diam-diam dan juga T-Rex di sini. Good. Wah kena hit. Diintip. Baik banget tampaknya. Sekarang sayang banget. Dari Jinsal juga tadi. Miss. Skornya 5-2 ya. 5-2 terlalu banyak miss cuy. Betul. Bomb defused. Harus nyari 3 poin VVV untuk bisa kunci kemenangan. Mission fail. Aku gak cut. Alright, aku gak cut. Cut. Aku tak ganggu Bini aja, tak masukin. Oke. Okay. Ya, sekarang 1-0 untuk tim BSTRD. Tapi masih diungguli oleh tim VVV di mana skornya adalah 5-3 ya sekarang. Yep. Kalau secara total seluruhan skornya? Iya, secara total skornya atau perolehan poinnya adalah 5-3, sorry. Yep, betul. Sekarang diam-diam coba melawan spam. Betul. Dari CC-nya. Hati-hati. Masih mundur lagi, gak ada apa-apa. Ini santai aja. Oh iya, coba mulai memasuki area A di sini. Amar kita lihat masih apakah coba masuk. Oh, bunuh. Karena ada granat di balik tadi ya, di balik tank. Dan nampaknya Dugong udah lewat terlebih dahulu dari Giov. Awesome. Itu di atas ya kali? Enggak, itu temennya. Temennya si Oyek. Oyek double kill. Lihat itu tewas di backup sama temennya. Di atas ya tadi bener. Tuh, jatuh tuh lihat. Wih, baik banget di situ pergerakan dari Oyek. Dan sekarang cuma ada Tukul. Tapi sulit, men. Sulit ini. Udah gitu kegencet posisinya. Ngerti kegencet kayak? Maksudnya dari dua sisi. Dari mid masuk, dari situ masuk. Baik banget di situ. Tuh kan, selesai. Ya. Susah emang ngetari posisinya itu kegencet. Kegencet banget. Karena mereka pasti dilema. HP udah dikit. Mau masang juga nge-plan bom, tanggung. Akhirnya ya mau gimana lagi. Tewas juga kan akhirnya. 2-0 sekarang. Lancar banget lagi. Kalau Buster di sini bisa mencuri sampai 5 poin berarti ya BSTR yang menang. Menang. Karena 7 selisihnya. Pokoknya VVV dapat 3 poin. Kalau nggak dapat 3 poin, ya kalah kalau nggak seri. Iya cuy. Jadi gitu aja. Jadi Tole, gue belum lihat Tole sama sekali ya. Maksud gue pergerakannya belum gue lihat yang efektif banget gitu. Iya, kayak tadi yang di CT side. Iya, di CT side dia efektif banget mainnya. Kalau sekarang belum. Dan Jinsel juga gue belum lihat efektif dari tadi pola permainannya. Sampai masih, sejauh ini. Yep, benar banget kayak masih mungkin masih nyari pola permainan itu dan apakah Kalis berhasil melawan kill terhadap Jinsel dan juga Tukul di sana. Dan lagi-lagi tapi dibalas oleh Tole. Oyek juga berhasil sekarang 3 nah, melawan ini. 3. Tole sama Oyek harusnya bisa ngangkat tim sih. Masih ada Dugong apalagi. Jadi plan.
T-Rex bersama dengan kawan-kawan yang di situ. T-Rex, ada Tyrannosaurus, ada segala macam ya. Ada Raptor ya. Raptor. Semuanya dinosaurus putih. Man. Headshot dari tole, sekali cuy. Sekali kedip. Tapi dibalas. Oh, dibalas lagi sama tole. Oh, satu poin didapatkan oleh VVV. Bagus banget. 6-3 berarti skornya. Iya. 6-4, sorry. Iya, betul. Okay, let's go. Dan sekarang coba lagi. Mulai kayaknya dari masuk. Tadi ngeksploitasinya satu set doang ya dari tim VVV. Ya kalau misalkan mereka yakin bisa nembusin satu set itu ya memang harusnya kelakuin kayak gitu aja, gak apa-apa. Gak apa-apa. Berarti mereka tahu ada kelemahan di tim dari BSTRD di set tertentu gitu. Cuma bakal bisa kebaca sih. Kebaca memang, tapi orang gak mungkin bisa ngebaca kalau misalkan VVV 3 kali berturut-turut ngenyerang set itu susah banget dibacanya. Ya. Susah banget dibacanya. Pasti orang berpikiran udah sekali di situ, sekali lagi ke situ lagi, sekali lagi nggak mungkin di situ, pasti pindah. Tapi ternyata dia tetap di situ juga. Nah itu yang susah ditebak sama BSTRD sebenarnya. Tukul masuk, bisa lolos udah bagus banget. Oh baik banget, tapi sana terjadi trade kill antara Tukul dan juga Jinsen, makanya udah tewas duluan. Sebenarnya Tukul tapi di backup dari Tole. Tole. Tadi itu Tukul bisa lolos dari bilik itu udah keuntungan banget tau. Karena faktor di B itu sebenarnya ketika lo lolos tirai dari gudang B, itu udah enak banget buat lo ngehit-ngehit. Tukul tadi terlihat juga, oh dia ngerasa banget ada bom disitu. Bang, baik banget! Dari Tukul, reflek yang sangat bagus. Ngedenger ada suara dia. Gila. Kelas. Ini VVV jadi calon, apa namanya? Baik banget dan sekarang skornya adalah 7-4 di sini. Satu poin lagi dari VVV dia akan menang. Alright, yep. Kill Roy di si Jinsel. Jinsel, ya ampun. Awas hati-hati. Sekarang lagi pakai dari Tole GG. Coba nge-spam. Ini si Jinsel. Dia nanya CS-nya ada banyak banget. Wah, kita sekarang dari Tole GG dan juga di sana. Jinsel akhirnya pecah telur ya, 2 kill ya. Jinsel 2 kill sekarang mulai bagus dia, performanya udah mulai naik lagi dan sekarang nampaknya ada BSTRD apes di sana berhasil melakukan kill. Dan Tukul berhasil. Kita di sini apes kembali melakukan kill. Dan akhirnya itu tutup oleh Tukul. Selesai di sini. Ya bukan selesai, sorry. Sebenarnya udah selesai. Karena sini udah dapat poin dari tim VVV dan dua poin lagi untuk menutup kemenangan mutlak. Betul. Dari tim VVV. Kalau bisa jadi total skornya 10-4 itu mutlak banget. Poin itu udah enak. Awas, ada Oye. Oye, masih coba berjalan-jalan. Oye. Mainnya dari mid loh, gila berani banget tadi. Si Jinsel sama si siapa namanya? Berarti yakin Jinsel dapat kill lagi. Nampaknya Tukul bersama dengan Jinsel ke arah B. Sini kita lihat rush cepat dari anak-anak VVV mulai bangkit. Langsung saja tersisa 3 pemain di sini dari tim BSTRD dan nampaknya Jinsel akan mencoba melakukan tracing. Dia mau nyamperin dan dia nggak ngelihat ada orang yang loncat di kanan, cuy. Sayang banget. Tapi bagus sih, ada keuntungan juga. Berarti Giyof juga nggak bakal sadar kalau ada Jinsel di situ. Nih, maju. Maju dikit, tewas. Nah, masuk mantinya maju kan. Ya, kegep. Karena dia gak tahu kalau ada Jinsel di situ. Itu bagus juga sih. Tapi sebenarnya yang tadi yang loncat itu sayang banget kalau dia nengok ke belakang Jinsel mati sih. Iya, kalau Jinsel ngejar, Jinsel juga mati. Akhirnya dia sengaja karena biar dilewatin mungkin karena ada temen-temennya jadi dia tetap stay di situ. Pinter. Dan satu poin lagi nampak di sini. Oh, sayang banget dibunuh oleh Kalis kayaknya tadi dari Jinsel yang coba untuk masuk ke arah karena di base-nya ada Tukul sendirian. Kita lihat Chris Cole. Gila kalau elegan banget. Pakai penjagaannya udah mulai diperbaikin dari anak-anak tim BSTRD. Iya pasti. Dan juga sebenarnya VVV udah nateng tulus sih. Mereka udah ngucil tangan kan. Mereka juga mau coba strategi nggak apa-apa sebenarnya untuk saat ini. Justru bukan buat mereka kalau mereka coba-coba strategi sekarang. 2 lawan 4. Ditarik, sengaja ditarik. Oh! Tukul namanya. Tersisa sendirian. Udah dia bakal maju sih Tukul, gak bakal banyak pikir. Karena udah sebenernya baik buat Tukul, udah tesin. Kita lihat coba lagi lawan 3 pemain sekarang. Wow.
Dan akhirnya dapat Kalis, bagus banget. Sekarang 5-9 ya skornya. 5-9 berarti itu satu poin lagi. Yep. Kalau gue jadi Jinsel sih, gue sekarang bakal nyobain sama teman-teman gue buat strategi yang baru sih. Kayak gimana cara mainan aku. Nih. Ah, gak jadi. Gue kirain udah kayak mau di downtown biasa. Nge-smoke, boom, maju. Iya, kayak tadi RRQ ngelakuin di Miton. Iya, nge-smoke sama boomnya banyak banget di A-side-nya. Itu tadi kalau Kalis kena bom, itu pasti di-rush langsung maju itu. Kayak Jinsel kena hit setengah darah tadi. Dan kayak kena hit, kena granat sekarang itu malah di situ. Ah, sayang sekali dari Tole. Bagus juga tadi dari yang suka kamu. Oh iya, akhirnya dapatkan kill ya. The spawn movement. Baik banget. Berisana. Oh, dan tersisa sendiri yang sini. Oh iya. Tepondok. Baik banget dari Kiof. Waduh. Menggunakan auknya. Kalaupun di sini skornya masih dimenangin sama si BSTRD, tapi nggak jadi masalah karena VVV udah telak menang dia. Ya, tapi sayangnya ada ya, selisih poinnya dikit. Poin bukan gol. Ya, selisih poin. Ya, gue bilang poin, cuy. Lo bilang gol tadi. Gue bilang poin. Oh iya, iya. Masih belum ada apa-apa. Gue rusuhin lo, yon. Sumpah. Belum ada apa-apa lagi sekarang. Masih dimundurin. Tole, tadi kena hit juga cuy. Kayaknya susah banget nembusin A dan kayaknya... Oyek dapat tapi... Oyek, oh baik banget sekarang trade kill di RAB. 3 melawan 3 sekarang nampaknya. Baik banget Tukul, langsung nungguin di sana. Kaget tuh pasti tadi. Iya lah pasti. Asli. Ih, enak banget di press. Banget. Meskipun demikian tapi dia dapat side juga. Betul. Di sini Giyof tersisa sendiri melawan Oyek dan juga Dugong. Kayaknya masih bisa jadi poin mutlak sih 10-6. Sisi poinnya cuma 4 berarti. 4. Kita sekarang Giyof sendirian. Dugong. Panik sih kalau menurut gua. Siapa panik? Giyof. Ya iyalah. Oh, Giyof berhasil ngebunuh Oyek. Curi poin. Eh. Dapat poin. Come on. Dah. Tapi bom gak bisa di defuse. Pinter banget dari Oyek tadi dan skor 10-6. Oke, berarti dengan ini PBL group sets yang pertama ditutup dengan kemenangan RRQ, kemenangan Resonance dan juga VNG serta VVV di sini. VVV. So,